Sobat Teladan Jogja, kembali lagi bersama aku Mega. Nah, kali ini aku lagi di salah satu tempat estetik nih. Penasaran gak nama tempatnya apa? Tempuran Space. Oh iya, buat Sobat Teladan Jogja yang penasaran ada apa aja sih di sini? Yuk ikutin aku. Tempuran Space ini adalah kolaboratif space mas sebenarnya. Jadi kita ada tiga subjek industri ya, art, kreatif dan kulineri gitu. Nah di sisi lain, entertain juga kemudian masuk dalam salah satu ranah industri di Tempuran Space gitu. Kalau tempatnya itu di daerah Madukismo ya, teman-teman biasanya bilang di belakang Madukismo, tapi kalau lebih tepatnya di Jalan Pelataran nomor 9, Sembungan Bangun Jiwo Kasihan Bantul. Di Tempuran Space itu sesuai dengan basic industri tadi, ada art, ada terus kemudian kreatif sama kulineri, itu memang basisnya adalah kita menyewakan ruang, mas. Nah, ruang yang pertama adalah art. Memang kita punya ruang, beberapa ruang exhibition, performing area dan lain sebagainya yang kemudian kita biasanya kita sewakan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kolaborasi juga gitu. Bentuknya seperti apa gitu. Yang kedua adalah kreatif. Nah, kreatif di sini itu lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan ruang untuk area-area kreatif. Misal paling sederhana adalah kita menyewakan ruang office untuk studio kreatif. Ada studio animasi, agensi kreatif, ada LSM, ada IO, dan lain sebagainya. Mereka menyewa ruang tempuran untuk kemudian berkarya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah pendukungnya adalah kuliner. Nah, kuliner tentu saja ada pawon tempuran dan kopi tempuran yang mereka itu mengisi ruang untuk kemudian mendukung terkait sama ekosistem yang ada di tempuran itu sendiri. Gitu. Sebenarnya gini, Tempuran Space ini dipilih itu memang kenapa kemudian di tengah hutan itu kalau teman-teman nantinya datang ke sini mungkin akan kebayang ada bentuk ruang dasar. Kalau kita melihat ada segitiga, ada bulat, ada kotak, itu ada elemen itu semua, bentuk dasar itu ada di sini semua gitu. Nah, di sisi lain kita itu kenapa kemudian memilih di dalam sini karena memang kita seakan menjadi pembeda gitu. Bahwa kemudian bangunan yang kemudian kita bikin pun sebenarnya adalah menyesuaikan dengan kontur tanah, kontur pohon dan lain sebagainya. Teman-teman ketika datang ke sini jangan kemudian bingung kalau ada pohon di tengah ruangan, ada bebatuan di bawah ruangan gitu. Karena memang kita itu secara tidak langsung itu menjaga itu semua, mas. Gitu. Nah, sungai pun kemudian kita jaga. Lingkungan pun kemudian kita jaga, makanya kemudian kita selalu mengedepankan pengurangan penggunaan plastik di setiap tenan yang kemudian kita ajak kerjasama. Selain kita berbicara terkait sama bentuk bangunan sama ekosistem lingkungan, jangan kaget juga ketika di Tempuran Space itu akan banyak kucing. Nah, kucing itu memang kemudian menjadi salah satu ekosistem kami. Nah, kucing itu memang kita pelihara. Kita steril, kita cek kesehatan setiap hari, bahkan kita beri makan setiap pagi sama sore. Itu memang kemudian hasil rescue, kita kerjasama juga dengan lembaga khusus hewan gitu, pemerhati hewan, untuk kemudian merescue beberapa kucing untuk kemudian kita ambil di dalam tempuran, kita pelihara untuk menjadi satu dengan ekosistem kami. Tempuran Space ini berdiri sudah hampir 2 tahun ini, mas. 2 tahun ini. Kita hampir 3 tahun sih, lebih tepatnya. Kita itu berdiri itu di sebelum pandemik. Jadi pas di bulan Februari itu kita rilis Tempuran Space, Maret ada pandemik. Jadi memang kemudian secara 2 tahun belakangan ini, memang kemudian kita mencoba untuk survive dengan bagaimana kemudian kita dekat dengan lingkungan sendiri dulu gitu. Bahwa kemudian kita, oh ternyata ada beberapa ruang yang kemudian direspon, bisa kemudian nantinya ketika memang sudah tidak pandemik, bisa kemudian direspon dengan
teman-teman yang memang mau masuk atau mau berkolaborasi di sini gitu. Teman-teman silahkan datang, teman-teman silahkan menikmati ekosistem Tempuran Space. Silahkan kemudian menikmati sesuatu hal yang berbeda dibandingkan dengan space yang lain, karena memang kita benar-benar di tengah hutan. Silahkan datang, bisa cek di Instagram kami, tempuran.space. Di situ ada kontak WhatsApp yang kemudian bisa kemudian dihubungi sama teman-teman. Untuk silahkan mau meeting, mau bikin pameran, mau bikin aktivasi, atau mau bikin workshop dan lain sebagainya, silahkan datang, silahkan berkontak. Kita akan sangat terbuka sekali untuk kolaboratif event apapun, aktivasi apapun. Nah, Sobat Ada Jogja, gimana? Seru kan? Buat kalian nih yang penasaran, langsung aja datang ke Tempura Space. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ya di YouTube channel Radar Jogja. Sekalian follow semua sosial media @radarjogja. See you!